Bakal calon presiden Ganjar Pranowo sempat merespon soal langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto dan memberikan ucapan selamat. Gibran lantas merespon ucapan selamat yang disampaikan ex-gubernur Jawa Tengah tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut berterima kasih atas ucapan selamat dari Ganjar. Hal ini disampaikan Wali Kota Solo itu di Balai Kota Solo pada Senin 23 Oktober 2023. Dalam ucapan selamat itu, Ganjar pun berharap bisa berkompetisi dengan fair di Pilpres 2024. Pernyataan itu turut direspon oleh Gibran. Gibran memastikan dirinya juga akan berkontestasi dengan adil. Sementara Gibran enggan merespon lebih lanjut soal langkahnya menjadi cawapres saat ditanyai oleh awak media. Diketahui Gibran saat ini resmi dideklarasikan sebagai bacawapres Prabowo. Merespon hal itu, Ganjar menyampaikan selamat kepada Gibran, bacawapres Prabowo. Dirinya menyinggung soal hak warga negara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan umum termasuk Pilpres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.